بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال حسن رحمه الله تعالى وأداه نفعا في علوم في دارين آمين ثم إذا فرغ من الطواف kemudian apabila ia telah selesai daripada tawaf ada ila Mina maka dia kembali ke Mina sudah selesai tawaf ya ia kembali ke Mina dan mabiti untuk mabit warami dan melontar fayabitu tilka lailata lalu ia nginep pada malam itu bimina di Mina waktu sama lailatal qari dinamai itu malam akan malam qari malam tinggal li anna nasa fi godin karena bahwasannya manusia pada esok hari ya koruna mereka tetap mereka menetap fi Mina di Mina wala yanfuruna dan mereka tidak pergi faiza asbahal yaumu sani minal idi wazalati syamsu iktasala lirumni faiza maka apabila asbah yaumu sani maka apabila berpagi-pagi hari yang kedua minal idi daripada id wazalati syamsu dan telah hilang matahari iktasala lirami maka dia mandi untuk melontar waqasada jamratul ula dan dia bermaksud akan jamrah yang pertama jamratul ula lontaran yang pertama alati tali arafata yang mengiringi ni arafah maksudnya setelah arafah hukum di arafah wa iya ala yaminil jadati dan dia itu berada di sebelah kanan jalan wa yarmi dan dia melontar sab'ah sayatin dengan 7 batu kerikil fa iza anfazaha maka apabila sudah selesai in harofa maka dia bergeser qalilan sedikit an matnil jadati dari ya jalan utama wa waqafa dan dia berdiri mustaqbilal kiblati ke arah kiblat wa hamidallah taala dan dia memuji Allah taala wa allalahu dan ia mentahlilkan Allah taala wa kabbarahu dan dia mentakbirkan Allah taala wa da'a dan dia berdoa ma'al khusyu'i serta khusyuk qadra qiraati suratil baqarati sekedar membaca surah baqarah summa yataqaddamu kemudian dia beranjak maju ke depan ila jamratil usta kepada jamrah yang jamrah usta namanya wa yarmi dan dia melontar kama ramal awwala sebagaimana ia melontar akan yang pertama wa yaqifu dan dia berdiri kama waqafa lil awwali sebagaimana berdiri bagi yang pertama summa yataqaddamu kemudian dia beranjak lagi ila jamratil aqabati ka jamratul aqabah wa yarmi sab'an dan dia melontar 7 kali wala yafruju dan tidak naik ya ala syukrin dalam keadaan sibuk summa yarji'u kemudian dia kembali ila manzil ke rumahnya sudah selesai wa yabitu dan menginap tilkal lailata malam itu bimina di Mina waktu sama dan dinamai itu malam lailatan nafari ul awali wa yusbihu itu namanya malam nafar yang pertama dan pagi
Orang macam-macam tuh, ada yang pulang nafar pertama, ada yang nafar sani baru pulang. Iya. Kembali ke pondokan. Iya. Oh, kan. Fa iza shalla zuhra, maka apabila dia salat zuhur fil yaumi tsani, di hari yang kedua, minat tasyriki, daripada tasyrik, roma ihda isrina wa isrina hasatan, maka dia melontar 21 batu. Kal yaum allazi qablahu, seperti hari yang sebelumnya. Summa wa mukhayyarun, kemudian dia dikasih pilih, bainal maqami di Mina, di antara berdiri di Mina, wa bainal udi ila Makkah, dan di antara kembali audi, wa bainal audi ila Makkah, kembali ke Makkah. Fa in kharaja, maka jika dia telah keluar min Mina, dari Mina, qabla ghurubi syamsi, sebelum surup matahari. Ya. Jika dia keluar dari Mina sebelum surup matahari, fala syai'a alaihi, maka tidak kenapa atasnya. Wa in sabara, dan jika dia sabar, ila laili, sampai malam. Nah, kalau begini terusin, fala yajuzu, maka tidak boleh lahu baginya al-khuruju, keluar. Kalau belum surup, kalau belum surup matahari, boleh dia keluar. Tapi kalau sudah surup matahari, sudah masuk maghrib, ya sudah, terusin. Bal lazimahul mabitu, bahkan lazim akan dia oleh mabit, hatta yarmiya, sehingga dia melontar fi yaumin nafarisani, pada hari nafar yang kedua. Fi yaumin nafarisani ikda wa isrina aswatan kama sabakoh, pada hari yang kedua, ya, namanya nafarsani, yaitu melontar 21 batu sebagaimana lalu. Ya, orang jarang yang melakukan nafar sani. Ya kalau di sana ya banyak juga, tapi kalau dibanding dengan nafar awal, banyakkan nafar awal. Iya. Balik ke Makkah cukur selesai, ya. Ya. Kebanyakan orang melakukan nafar awal. Ya enggak apa-apa. Cuma memang sekali-sekali kita umpama haji kedua, yang pertama nafar awal, haji kedua, haji ya kedua kita nafar sani. Biar lada lamaan. Wa fi tarkil mabiti, dan pada meninggalkan mabit, wa ramyi, dan ya enggak nginap dan meninggalkan melontar, itu ada iraqatu damin, ada mengalirkan darah motong kambing. Wa yatasaddaqu bil lahmi, dan dia bersedekah dengan daging. Walahu, dan boleh baginya, ayyazul baita fil layali Mina, boleh baginya berziarah ke Baitullah pada malam-malam Mina, malam-malam yang semestinya di Mina dia ziarah. Boleh-boleh aja. Ya. Tapi ada syaratnya, bisyarti alla yabita illa bi Mina, dengan syarat bahwa tidak boleh dia nginap kecuali dengan Mina. Capek itu, ya. Ini karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Capek ini. Jadi udah dia malam-malam di Mina tuh, dia ke Mekah, dia Mekah ziarah, ke Mekah dia tawaf, udah itu balik lagi. Kalau naik mobil enak, ya. Menjalan kaki. Karena ketika itu biasanya sepi mobil. Sepi. Sepi sekali itu. Ya. Ya. Kalau ada mobil juga pakai mobil, itu macet. Ya sekalinya ada mobil macet. Ini luar biasa kalau ada melakukan ini. Ini yang kondisinya sehat, yang kondisinya sakit. Nah. Masya Allah. Ini dalam kondisi seperti ini nih, ini banyak yang pada gugur meninggal dunia.
Banyak sekali itu. Masya Allah. Kebanyakan orang tua yang meninggal. Al-jumlatu saminatu, jumlah yang ke-8 fi sifatil umrati, tentang sifat umrah. Wa ma ba'daha, dan apa yang setelahnya. Ila tawafil wada, sampai dengan tawaf wada. Wa huwa, dan dia adalah ayyag tasila, dia mandi. Wa yalbasa, dan dia berpakaian. Siyabal ihrami, dengan pakaian ihram. Wa yuhrima bil umrati, dan dia ihram dengan umrah. Wa yanwiya, dan dia niat. Wa yulabbiya, dan dia bertalbiya. Wa yaksida, dan dia bermaksud masjid Aisyah atau ke masjid Aisyah. Wa yusalliya rak'ataini, dan dia salat dua rakaat. Summa ya'uda ila makkata, kemudian dia kembali ke Makkah. Ya. Mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiya. Hatta yadhula masjidil haram, sampai masuk ke masjidil haram. Fa iza dakhala masjida, maka apabila dia telah masuk masjid, tarokal talbiyata, maka dia tinggalkan talbiyah. Mudah. Wa tawafa sab'an, dan dia tawaf 7 kali. Wa sa'a, ya, sab'an, dan sa'i 7 kali. Fa iza faragha, maka apabila ia telah selesai sa'i, halaqa ra'sahu, maka dia potong rambut kepalanya, bukan kepalanya ya, rambut kepalanya. Bukan kepalanya dipotong, rambut kepalanya. Ini buang mudok nih. Ya, buang mudok nih. Halaka ra'sa, ya, ra'sahu, ada yang dibuang, rambut kepalanya. Ya. Halaka, dia mencukur, ya, sya'ra ra'si, rambut kepalanya. Waqad tamat umratu, dan sungguh telah sempurna umrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-jumlatu tasi'atu.